Saya sekarang berada di Desa Larangan, tepat di belakang saya jalur alternatif Jogja-Jakarta dan jalur alternatif Ketanggungan Larangan. Berikut ini di jalur tersebut banyak terjadi kecelakaan dan sesosok makhluk halus yang sering mengganggu pengemudinya sehingga sering terjadi kecelakaan. Berikut penjelasan dari spiritual kami, Ki Samsul. Selamat malam. Malam. Bagaimana Pak keadaan di jalur tersebut? Di jalur ini terkenal angker. Di sini sering kelihatan sosok perempuan yang sangat ganas, yaitu namanya Waina. Berarti sering mengganggu pengemudi. Sering mengganggu pengemudi. Sering terjadi beberapa hari yang lalu ada truk bertabrakan dengan Sinar Jaya. Di sini sampai terjadi mau roboh seperti itulah antara Sinar Jaya dengan truk seperti itu, karena di sini jalur sangat terkenal angkernya, banyak penampakan siluman ular itu sangat besar. Jadi bukan satu dua orang yang melihat, khususnya yang paling ganas itu Wainem, sosok perempuan yang sangat ganas sekali lah seperti itu ya. Baiknya nanti kita lanjut ke mediator. Mediator yang kedua untuk menarik Wainem. Wainem itu yang sudah terkenal di lingkungan sini, yang biasa mengganggu orang lewat, orang-orang yang akan ke sawah kadang-kadang diganggu, kadang-kadang ada yang kesurupan seperti diganggu Wainem. Ya kan? Mediator yang saya yang kedua malam ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sudah siap malam ini ya. Baik. Wainem. Ini Nyai. Assalamualaikum, Nyai. Pripun kabare Nyai? Nyai Wainem. Karena Nyai Wainem sering keluyuran teng mriki kepripun, Ju? Sing keluyuran ing sawah ganggu tiang wong sinteng sabin sep digawe kesurupan kayak niku pripun. Anggar sampean ngaton mesti ana kecelakaan. Ini rambutnya ora digelung. Belum ora rambutnya ora berantakan ya kuwe. Rambutnya jibrok Rika. Rambutnya mboten jibrok, digelung, disirat rambutnya. Pengen nginang. Jangan kok tekan nek nginang ya. Ya. Wingi wis tak tarik nginang rikane tak undang ora gelem bengi. Iya. Tak pengen duit bayar tuku dek ya. Ya. Tapi durung ibu beli. Pas sampe tuh bas dewek ya, pengen nginang ya. Aja ganggu, hari ana wong ning sawah, hari ana wong dalan aja ganggu ya. Kita ora tuwa tuh sama kepriwen. Oke, Rika. Tuku dewek ya. Kita sore itu ngene ya, Kek ya. Ya. Rika kok tuku dewek ya. Oke, ngapurane meneh ora bisa ngirim Rika ya. Rika tuku dewek mana ya? Mbok terima ya. Kita ngene ya. Bisa Rika sering ganggu wong-wong liwat ke primen sih? Orang ganggu. Nah, si Rano kecelakaan ada Rika katon mesti ada kecelakaan ya gue. Rika sok ngaton. Ya, apa Rika sih ganggu? Apa bangsa-bangsa siluman udah-udah sini ngene sebenarnya ganggu kayak gue? Orang ganggu. Kalau terkena ada wong kesurupan mesti ngakunya Rika ya gue.
Ke siapa sebenarnya Wainem? Kudunya ke Primen, Hah? Kudunya ke Primen wong sering sawah, ben ora kesurupan karo Rika. Rika sering nyurupi wong tani sih. Primen, kening nangis. Lu nangis, ngomong oh. Kenang apa sih? Nangis aja Primen, nangis ya. Kesalahannya ke? Seringnya sih kesalahan. Iya mulanya kue siapa sih sering gak gue kecelakaan sampean apa batere sampean apa setan jin sini kene? Wah, mesti rusak. Sing siluman udah gue. Sing siapa? Pengatur singirannya rusak. Pengatur singirannya rusak. Hah? Wong lanang. Karane siapa gue? Hah? Kirampok. Oh. Berarti dudu sampean ya. Soalnya ning kene iki terkenale sampean Wainem sing sok ganggu wong sawah, nyurupi wong yang ngakune Wainem ya gue. Ya karo si jin kadang arane jinnya kayak gue ya. Berarti sing sering ganggu wong numpak mobil motor, gue sing arane kaki rampok. Oh, nggak sampai lewat kintil terus, ya kayak gue ya. Saya pengen orang kintil terus. Samaan wis Islam apa durung? Hah? Durung. Anggap Islam nanya gelem, ya. Dan Islam nara apa, ya? Dimensi? Ada di Islam apa dimensi samaan bisa nurut gelem? Dua keyakinan dewek, iya. Orang maksa lah ya. Oh, berarti sih sering ganggu wong apa bis sering ketabrakan kayak pinginane ya anak Sinar Jaya tabrakan karo truk. Nah, itu golongane kaki rampok karo udah gue ya, udah naga runting gue ya golongane ya. Udulah naga runting udu. Kirampok kurang aja kirampok ya. Bis kecelakaan. Kau bising kecelakaan berarti kerampok sih nganu. Kau ngerupanya ngerupa kue udah naga runting kayak kadang orang. Wong. Sing sering ning sawah kau berarti nggak gue ngari wong. Lagi tani kadang mati dadak ning sawah. Kayak gue terus kesurupan berarti wong gue kaki rampok gue. Iya. Sing lagi kayak nawang kesurupan ning lapai kaki raki ya berarti kaki rampok sih nggak gue ya. Berarti kayak sini ngarepe. Kayak yang pertolongan kayak ketiga ya, sing ngaparane lagi anak bisa perawan mati ya gue kaki rampok gue. Sini kayaknya barang gitu ya, sing wong sombong ya, ya. Jadi gue setahun ming papat, ya Allah. Ya sih ngarep kaki rampok. Setahun ming papat ya lu ke, gue nih wilayah di bae. Sini kayaknya dok apa anjung di? Sepanjang larangan. Terus kudunya ke Primen, kue kaki rampok pengennya ke Primen. Hah? Maka adikan dua cara supaya kaki rampoknya orang ganggu wong liwat, ganggu bis-bising pada liwat, ganggu wong tani ke Primen. Maka adikan dua saran sing lain deh gue ke Primen. Oh, kaki rampoknya dendam. Asal usulnya Primen sih? Di Pateni, ting siapa? Oh, tiba-tiba ini Jepang, zaman dunia. Bisa nih sing mata ini wong Jepang terus dendamnya karo wong dewek. Sing mata ini wong dewek. Oh, antek-antek ke Jepang ya gue. Berarti wong kene iki dibayar ya. Iya. Dengan nangis, bisa dari kan nangis ke Primen sih. Hah? Saya nerika nangis ke Primen. Apa gitu tuh? Sindaran ini Rika baik, ya. Iya. Baik. Iya, ngampurane karena soalnya kan wong ora pada ngerti. Iya. Orang ngerti ya ngereng sing anu ke kaki rampok, kayak berarti itu 26 ya. Iya. Kau nyong ngomong karo masyarakat kene iki mulai kan dewe gawe acara kaya gie
supaya masyarakat kene paham bahwa sing ganggu wong tani, ganggu wong mlaku itu 26 tapi kaki rampok gue, ya. Kayak gua sampe tuku kinang dewek ya. Wis nangis tadi, nangis sing polisi ya, nangis. Di kamera men baju mati pengkator. Ki kaki rampok kar dundang meneh gelem bleh. Hah? Ora gelem. Wedi. Iya 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 iya. Wis nangisnya dipuasa dipit nangis ya. Ki nangis sepuasna pokoke sampean ketemu ning kene ya. Jadi nyong kok nyampe ngani masyarakat larangan supaya ora sudur karo Rika ya ke bawah sing ganggu masyarakat larangan ki duduk sampai sing arek wainem ya. Tapi sing ganggu ki sing arek kaki rampok kayak gitu. Berarti setahun jaluk ki ping papat. Ya. Ki wong mlayu adoh ya wedi. Ya. Wong ini kana. Berarti kudune supaya kowe kaki rampok ora kaya kowe kepriman kowe. Sapa wedi? Hah? Apa nek? Ada wedi kaya kaki rampok e. Kaki rampok e sudah mene belum deh. Ora belum. Hah. Iya. Ya wis matur nuwun ya. Ya sampean informasi bahwa ning kene sing ganggu masyarakat kene di 26 ya. Ya. Berarti sing masih ganggu kaki rampok ya. Ya. Kenyong ibaratnya ning kene wong kene ya yang ukurane bukan apa mewakili masyarakat kene lah, bukan selama ge ngarani sampean ning tapi intinya kan ya berarti kaki rampok e nakal nemen ya. Ya wong sing kene semper ya. Iya. Berarti wong mlakune cacat ya sikil ya. Tapi nakal ge ya. Wis matur nuwun informasine sampean ya. Sampeyan wis hadir ngene wis rawuh ning kene. Ya ben masyarakat jelas bahwa sing ganggu sama iki dudu wae 6. Soale ngene terkenal iki wae 6 kaya kowe ya. Wis ya, oke sampean kembali ke apa-apa di ternak. Hah? Ternak ning kanan sama ning sampean manggone semarahan kana. Ya. Berarti sama ini tak terlambat yang semarahan ya. Oke, saya minta kirim Fatihah ya. Ya, bin tenang ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala hadini wa ala kulli yatu shaliha wa salam wa qabul bi jahi wali syaitan Muhammadin sallallahu alaihi wasallam asyifa liridai dalamul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinash shirotal mustaqim shirotal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum. Nah. Ya, kaki rampok ya. Hah? Kejebulan Rika ge sing sering ganggu wong mlaku ya, sing sering ganggu wong liwat Rika ge jebulan iki. Ya. Dudu wae nem, Rika bisa nek Rika melu wae nem terus. Hah? Tukang apa? Tukang fitnah. Rika bisa nek nakal sih rene wong mlaku. Apa sering ganggu mobil motor wong liwat kepriye maksud dari sawah gede? Hah? Tapi aja ngenani bahasane dhewek kok. Iki dipateni karo Jepang bisa nerikane didampingi karo desa. Oh, Indonesia ne. Ana Indonesia sing mateni kan Indonesia ne. Ya aja dendam mau melas lah.
ya. Ada yang melaku aja ganggu. Kan di alam dewe kala malam jin ya. Ngerti beli? Hari manusia ke orang bisa ganggu nih, kari-kari sih ganggu manusia, ngerti beli? Aja ganggu ya. Senang. Cuman bareng urip. Ikan aja ganggu orang senang keprimen. Kok gak ada orang ganggu nih, kak? Iya. Bisa nari ikan yang ganggu. Ini kak bisa nemeli unik wainem terus primen sini kak. Ya masyarakat ini kan ngaran ini wainem. Ngaran ini wainem sing nakal pada Rika ke sing nakal ke. Ngerti beli? Asa nakal. Ngerti? Karpe primen karpe. Hah? Pakai primen, dikasih kelas empor kayak gue nih si nakal Rika. Dikasih kelas empor kayak nih si nakal, baik kayak primen masuk deh. Jaluk tumbal. Jaluk tumbal. Nyawa gue nih kayaknya gusta lo. Aduh waya jadi paksa kayak gue, ngerti? Hah? Sepirang nyawa gue, gue mikirnya. Berarti kentayangan Rika ya. Ini si Wainem ngomong Rika jadi setiap tahun jaduknya papat. Ya. Ini jahat temen Rika ya gue. Hah? Warak. Apa? Warak. Warak. Emang suka warak Rika. Mangan nyawane wong salah Rika. Nyawane manusia kita dengan Gusti Allah. Ngerti? Ngerti beli? Ruhullah. Ruhi Gusti Allah. Orang kalian disebut Rika. Kecuali kedai Gusti Allah, kecuali mangkat Israil si Jukun, ngerti? Hah? Primen ini kakarpe kayak gue. Terus ini apa nggak primen? Hah? Ini kayak suara berdaya kayak gue, ada kekuatan. Bisa ini nganggung wong dong, Rika. Iya. Saya kayak apa primen, Rika? Hah? Apa? Mangan apa? Hah? Mau dibakar? Jadi kan asal usulnya manusia, tempatnya ini karena anak gue Jepang ya, antek-antek ke Jepang ya. Berarti Rika ki arwahnya ketayangan ya. Rika nggak disempurnakna, primen disempurnakna. Hah? Nggak bisa. Orang bisa ke primen. Tugal. Tugal. Sikile tugal. Wash. Nakal Rika neng. Lirik mana wara ini wara bodol. Berarti Rika wingi sing anu sinar jaya wingi ya tabrakan kae. Tabrak. Carane primen carane. Hah? Wong. Apa? Wong. Wong. Nakalnya apa primen? Katone wong. Katone wong. Katone wong. Oh, kaya gue rikane katone wong apik wong gagah gue. Wong tua. Bocah. Hah? Bocah. Katone bocah. Wonge bae ya. Hah? Wonge bae. Wonge prime nari kasih ganggu kok wonge wonge. Hah? Melas ke wayahe mau nangis oh gara-gara Rika ke. Ya. Wes kiri kapal balik. Iya. Mane. Pak dikirimi pateh apa benih? Iya. Jenggo mane. Tapi aja jenggo mane. Tapi aja nakal mane ya. Bakar. Angger nakal awas Rika. Rika ben manusia pada baik karena Rika dipateh ini kan arwahe ke ketayangan ngerti. Karena nang kasih kirimi donga ya. Kita kirim pateh karena nyung ya. Ini kan arahnya kaki rampok ya. Arahnya kayak medeni ini kaki rampok ya. Arahnya aslinya siapa? Kiputar. 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 Oh. Berarti ini kan main sakti ya? Main belas Jepang ya? Oh iya, dengan di sana kali wong ya. Arah kaki putar julukannya kaki rampok. Berarti ini kan rampok main ya. Ini kan jahat yang rampok di wong. Iya.
Ya berarti kaki rampok karena julukan Erika lagi tukang rampok gumi zaman Jepang. Iya iya iya. Erika ini si rampok ya wonge dewek. Siapa ngerampoknya? Rampoknya Jepang. Oh iya. Ya oke Erika terkirim pate ya. Amerika tenang ya. Aja ganggu maning melas ya. Daerah larangan, khususnya di apa namanya daerah larangan yang terkenal angker, sering ada korban selalu dari pasar larangan sampai ke Kintelan, itu yang dinamakan orang menyebutnya dengan jin wainem. Sebetulnya itu bukan wainem, tapi itu yang namanya kaki butar. Kaki butar adalah orang yang pernah dibunuh waktu zaman Jepang dulu oleh antek-anteknya Jepang, sehingga kaki butar yang julukannya kaki rampok itu merasa dendam dan akhirnya membabi buta menjadi arwah yang gentayangan seperti itu. Jadi di mana ada wainem dia akan ikut di belakangnya, sehingga wainem lain difitnah bahwa wainem yang selama ini apa namanya selalu mengganggu masyarakat, selalu mengganggu bis dan juga sepeda motor seperti itu, sehingga terjadi banyak kecelakaan di wilayah larangan seperti itu. Makanya itu bukan wainem menurut pengakuan wainem, tapi kaki butar atau julukannya kaki rampok. Kaki rampok atau kaki buta itu mempunyai kelebihan apa namanya kesaktian di zaman dulu, tapi dibunuh oleh bangsanya sendiri, artinya orang-orang yang mau dibayar oleh Jepang seperti itu. Hanya merasa dendam, hanya dendamnya itu